Oke, halo semuanya. Balik lagi sama gue Jody di channel Fuji Shop. Dan hari ini gue bakal nge-review sebuah alat yang banyak orang nggak tahu nih tentang alat ini. Sebenarnya alatnya apa? Alatnya adalah Holy Land Mars 400. Tenang, ini bukan HT. Ini bukan HT. Ini adalah sebuah alat transmitter. Jadi gunanya buat para filmmaker. Nah, biasanya kalau kamu seorang filmmaker, kamu pasti membutuhkan layar. Oke? Tapi beberapa orang dan kebanyakan layarnya nggak cuma satu, mereka butuh banyak layar dan kamu pasti akan ribet banget kalau misalnya pakai kabel. Nah, tujuan dari alat ini adalah untuk mengkoneksikan apa yang kamera rekam terhadap empat layar. Nah, empat layarnya bukanlah sebuah layar yang memang khusus buat ngelihat gitu, tapi layarnya adalah khusus untuk dikoneksikan ke iOS dan Android. Jadi alat ini basically adalah sebuah penghubung dari kamera kepada 4 HP, 4 device menggunakan aplikasi Holy Land. Kayak gitu. Nah, pengen tahu reviewnya? Kita lihat setelah bumper. Sebelum masuk ke video, jangan lupa subscribe ya. Seperti yang gue bilang barusan, Holy Land Mars 400 merupakan sebuah alat yang menghubungkan antara kamera dengan maksimal 4 smartphone yang dijadikan sebagai layar monitor. Nah, Mars 400 ini bukanlah HDMI wireless transmission pertama kali. Dia memiliki generasi sebelumnya, yaitu adalah Mars 300. Tapi kita bakal compare itu nanti, kita bakal review dulu dari packagingnya. Di sini boxnya warnanya putih, terlihat clean dan bersih, serta terdapat sebuah manual book yang cukup singkat, karena dia cuma satu halaman doang, satu lembar. Dan kalau dibuka, itu susunannya rapih banget. Ada aksesorisnya dalam sebuah kotak, tapi ada antenanya juga dan juga Mars 400 itu sendiri. Pokoknya aman banget. Jadi gue bakal review singkat aja tentang Holy Land ini. Perbedaan dia yang Mars 400 dan 300 adalah perbedaannya hanya di layar dan juga jarak. Jadi kalau jaraknya yang 400, dia bisa menjangkau sampai 400 feet. Kalau yang 300 hanya mencapai 300 feet. Dan layar ini dipakai untuk indikator baterai dan juga channel dan juga memudahkan kalian untuk pengaturan opsi kayak gitu. Dan Holy Land 400 ini bisa dipakai buat kalian para videographer atau filmmaker dan juga beberapa konten produksi dari video gitu. Jadi kalau misalnya kalian adalah content seeker atau content creator berbasis video, ini bisa berguna banget buat kalian untuk mempermudah pengoperasionalan. Nah, ini dia nih bentuk fisik dari Mars 400. Warnanya black dove dan juga terdapat beberapa slot di sisi kiri dan sisi kanan yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, Mars 400 juga memiliki satu transmitter dan juga satu receiver. Dan di sisi kanan terdapat dua slot micro HDMI dan juga satu slot kabel charge. Tapi jangan senang dulu karena micro HDMI-nya dijual terpisah. Dan sisi kiri terdapat satu slot USB Type-C untuk upgrade dan juga tombol switch off dan switch on. Dan di sisi belakang terdapat sebuah slot untuk battery pack. Nah, tapi kalian jangan senang dulu, karena lagi-lagi battery pack ini dijual secara terpisah atau kalian harus membeli battery packnya sendiri. Dan untuk mengkoneksikan antara Mars 400 dengan device kalian, cukup download aplikasi HolyView yang ada di iOS atau Android, dan scan barcode yang ada di sisi belakang Holy Land Mars 400. Cukup simpel, bukan? Dan jika di-compare dengan Mars 300, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Mars 300 dan juga 400. Hanya saja Mars 300 tidak memiliki OLED display dan juga jaraknya hanya 300 feet. Perbedaan dalam segi fisik hanya terletak pada sisi depan, sedangkan sisi samping dan sisi belakang tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Dan perbedaan terakhir yang cukup menonjol adalah terdapat pada kepala chargeran dari Mars 300 yang merupakan tipe C dan Mars 400 yang merupakan tipe A. So, itu dia review gue tentang Holy Land Mars 400 ini. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih juga buat Fuji Shop yang sudah meminjamkan gue untuk gue review. Dan untuk video-video selanjutnya yang berbau fotografi dan videografi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nama gue Jody Himawan, terima kasih banyak. We'll be right back.